Mari kita subscribe. Gimana Mas, ada perkembangan? Tadi udah bagus kok. Tetap aja belum maksimal Mas. Yang lain pasti sekarang lagi serius latihan. Gimana kalau seandainya lo menang, gue bakal traktir lo makan di kafe yang baru buka. Eh, serius? Iya, pokoknya lo harus ngeluarin kemampuan terbaik lo biar menang. Dimas, aku kalah. Nggak apa-apa Kowi, namanya juga lomba. Ya udah, kalau gitu minggu depan kita ke kafe yang baru buka ya. Loh, kan aku gak menang Mas. Bukannya perjanjiannya itu kalau aku menang ya? Nggak apa-apa, ini hadiah dari gua karena lo udah nampilin yang terbaik tadi. Aduh, aku gak bisa tidur. Udah dipaksa merem, tapi tetap gak bisa tidur. Gara-gara kepikiran besok mau pergi bareng Dimas nih. Duh, gimana ya? Aku harus pakai baju apa ya? Aku harus gimana besok? Terus, besok kita mau ngapain aja ya? Duh, kepalaku pusing. Gimana ya? Kayaknya aku butuh bantuan yang lebih ahli. Aku tanya Rini aja deh. Ya, halo Wi. Kenapa? Tumben malam-malam video call. Kamu lagi sibuk gak, Rin? Kalau gue angkat, berarti gue gak sibuk dong. Iya juga ya. Ada apa sih? Kayaknya lo bingung banget. Emang kelihatan ya aku lagi bingung? Iya, Wi. Muka lo kayak orang lagi nyasar tahu. Ada apa sih sebenarnya? Gini, Rin. Besok itu aku ada acara. Aku bingung sekarang harus pakai baju apa. Kamu ada saran enggak? Acara? Acara apa dulu nih? Formal atau enggak? Enggak formal sih. Orang cuma ke kafe doang. Acara ke kafe? Hayo. Ada acara atau ngedet nih? Iya, aku serius. Acara doang kok. Oh, iya. Acaranya di mana emang? Itu di kafe yang baru buka itu. Wih, itu kan kafe mahal yang lagi hits banget. Kok lo bisa dapat akses ke sana? Itu kan waiting listnya udah penuh banget sampai bulan depan. Harus war dulu tahu nggak kalau mau dapetin mejanya? Serius? Berarti Dimas beruntung dong bisa dapat mejanya. Nah, kan? Ketahuan mau ngedate sama Dimas kan? Itu emang kafe mahal sih. Tapi ya gak sampai waiting list juga kok, Wi. Kamu bikin aku keceplosan. Lagian, pakai bohong segala sih. Aku kan mau, Rin. Soalnya sebelumnya aku belum pernah ngedate. Hah? Serius lo belum pernah ngedate? Iya serius. Waduh, lo bertanya pada orang yang tepat sih ini. Oke, pertama lo harus tampil secantik mungkin biar Dimas terpesona sama lo. Lo ada dress atau apa gitu yang lucu? Aku gak punya dress yang lucu, dressku semuanya pendiam. Adah, bukan lucu yang begitu. Maksudnya tuh yang bagus dan bisa bikin lo kelihatan gemesin gitu loh. Kayaknya ada sih, tapi aku gak tahu yang kamu maksud yang kayak gimana. Iya, lo pakai dress yang waktu itu lo pakai ke pantai aja. Itu bagus kok, Wi. Kamu yakin itu bagus? Gak mau lihat aku pakai itu dulu. Lo meragukan scene fashion gue. Enggak sih. Nah, ya udah kalau gitu lo pakai itu aja ya. Oke. Terus ada yang mau aku tanyain lagi. Apa tuh? Kalau orang ngedate tuh biasanya ngapain aja sih? Kalau ke kafe doang sih, paling ya cuman makan, ngobrol, gitu aja sih. Biasanya apa aja yang diobrolin? Banyak sih. Bisa hobi, kegiatan sehari-hari. Terus film favorit mungkin? Hobi Dimas belajar, kegiatan sehari-harinya belajar. Film favoritnya Interstellar. Lah, kok lo udah tahu semua? Kan aku sering ngobrol sama dia di ruang OSIS. Bener juga. Berarti lo harus obrolin yang lain.
Atau enggak lakuin kegiatan lainnya gitu? Apa ya? Ah, gini aja. Masalah obrolan sih, ngalir aja, Wi. Gue kasih lo tips yang penting aja nih. Apa itu, Rin? Dengerin baik-baik. Pokoknya, lo harus datang dengan keadaan sempurna. Gak boleh ada bau badan, cabai nyelip di gigi, belek nempel di ujung mata, sama iler kering. Gak boleh. Oke? Oke, oke. Jangan lupa pesan makanan yang kelihatannya elegan. Supaya lo tuh kelihatan lebih classy gitu loh. Dan dia jadi terkesan sama lo. Oke. Ada lagi yang harus aku catat? Udah sih, itu doang yang penting. Oke, aku paham. Nah, mantap. Ya udah, mending sekarang lo tidur. Biar besok pas ngedate kantong mata lo tuh gak item. Oke, aku tidur sekarang juga. Makasih ya, Rin, sarannya. Aku jadi lebih tenang sekarang. Iya, sama-sama. Good luck ya, Wi. Iya, Rin. Oke, sesuai perintah Rini, sekarang aku harus tidur. Bu, Wi berangkat dulu ya. Kamu mau kemana? Wi, kamu rapi banget. Mau kemana kamu? Cuma mau main aja kok. Main? Tapi serapi ini. Mau main sama siapa kamu? Cuma sama Dimas doang, Bu. Kamu mau ngedate sama Dimas? Bukannya date, cuma main biasa aja kok. Mama mencium bau-bau orang kasmaran nih. Ngaku, kamu mau ngedate kan sama Dimas? Ibu, dibilang cuma main doang kok. Janjiannya juga cuma di kafe doang. Berdua doang? Iya. Nah, itu namanya ngedate, Wi. Duh, kamu harus total nih. Semua persiapannya harus mateng. Gak usah lebay gitu, Bu. Kayak mau ketemu presiden aja. Duh, kamu tuh ya. First date tuh momen krusial, Wi. Ngasih percintaan orang tuh dituntuin lewat first date-nya. Nih ya, jaman mama dulu tuh. Aduh, ibu kalau udah cerita pas muda bisa 3 jam belum selesai. Kalau nunggu ibu cerita mah bisa telat. Tapi kalau aku potong ceritanya nanti aku durhaka. Gak apa-apa lah sesekali durhaka. Terus ya, pas papa sampai di tempat dia langsung. Bu, ceritanya lanjutin nanti aja. Wih udah telat. Wih berangkat dulu ya. Dede, mama kan belum selesai cerita. Ayo harus tahu anaknya lagi ngedet nih. Thank you.